الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد. Alhamdulillah kita berdoa pagi hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur karena dengan nikmat sehat, nikmat umur yang panjang, kita bisa menjalankan aktivitas rutinitas, kita bisa menjalankan ibadah salat subuh dengan berjamaah. Ini merupakan nikmat yang sangat-sangat luar biasa dan patut kita wujudkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ini kita semua masih diberikan nikmat umur yang panjang. Dalam kajian subuh kita akan mengkaji kitab Nasyaihul Ibad karangan Syekh Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kitab ini menerangkan tentang nasihat-nasihat agama terhadap calon-calon penghuni surga. Jadi nanti nasihat-nasihat agama Syekh Syihabuddin ini menjelaskan di dalam kitab tentang bagaimana cara kita dalam beragama sehingga dalam ibadah kita kita tergolong orang-orang calon penghuni surga. Allahumma amin. Kitab ini saya akan menjelaskan sedikit pentingnya. Kitab ini dijelaskan ditulis oleh Syekh Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini menukil dari apa? Menukil dari kisahnya di kata pengantarnya itu Imam Al-Ghazali bermimpi Imam Al-Ghazali bermimpi bertemu dengan seseorang. Kira-kira apa? Bertanya kepada Imam Al-Ghazali, apa yang akan engkau persiapkan ketika bertemu dengan Allah? Imam Al-Ghazali menjawab, aku akan patut takwa kepada Allah. Aku akan berdiri di hadapannya dengan membawa semua amal perbuatan. Ternyata orang tersebut berkata kepada Imam Al-Ghazali, kamu menjalani bukan seperti itu, bukan amal, tapi Allah hanya meminta satu amalan saja yang itu bisa mencakup semuanya. Apa itu kira-kira? Ketika lalat, ya, lalat itu lalat, ya, hingga ke polpen kita, menghisap tinta kita, maka jangan sampai apa kau lakukan mengusik lalat tersebut. Artinya, ketika ada lalat saja yang mau mencari rezeki, kita harus apa? Polas terhadap lalat tersebut. Kita harus kasih sayang terhadap makhluknya Allah tersebut. Apalagi kita hubungan dengan manusia. Berarti intinya di sini adalah apa? Kehidupan sosial itu juga hablum minannas itu juga menjadikan kita apa
bisa mensusur ini saja lalat yang mencelok, yang nempel ke kita, pena kita ketika kita menulis. Allah menyuruh kita untuk membiarkan terlebih dahulu, apalagi kita menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Maka Allah, orang Rasul menjawab, Allah akan membisikkan di situ, masukkanlah dia sebagai penghuni surga. Ini adalah kasih sayang terhadap sesama makhluk di dunia. Nah, maka ini perumpamaan saja menurut Syekh Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi itu sebagai kata pengantar dari Ibnu Hajar. Syekh Syihabuddin mengatakan, menukil hal-hal yang dilakukan tersebut seperti impinya Imam Al-Ghazali. Lanjut kepada isi yang pertama di halaman 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fihi thalathun maw'idatan arba'atun ahbabun wal baqiyatan. Bab ini ya, ini kitab Nasihatul Ibad Mau'idatun thalathun mau'idatan, terdiri dari 30 nasihat, arba'atun ahbarun wal baqiyatan. Terdiri dari 30 nasihat dan 4 khabar, dan selebihnya yaitu apa? Asar. Wa ma'na bil ahbar, maksudnya ya, selebihnya itu makna dari akhbar itu, khabar itu apa? Aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya khabar itu adalah sabdanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bil athar aqwalus sahabati wat tabi'in. Maksudnya di sini terdiri dari 30 nasihat, 4 nasihat tersebut langsung dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang terakhir yang dinamakan athar itu adalah perkataan dari siapa? Sahabat dan juga seperti ini. Kalau khabar itu langsung ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau athar ini yang bercerita tentang Rasulullah itu siapa? Berarti sahabat atau tabi'in, orang yang pernah bertemu dengan Kanjeng Nabi. Faminhu ayyul maqalatu al-ula minal munabiyah wa thunaiyah ma ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh, khoslatani la syai'an afdalu min humal iman billahi wa nafulil muslimin. Khoslatani utawi rong perkara la syai'un iku apa orang ono swiji-wiji afdalu iku luwih utama min huma dari yang lainnya, yaitu apa? Al iman billah, iman kepada Allah, wa naf'ul lil muslimi, bermanfaat marang orang Islam. Ada 2 perkara yang itu bisa dan melebihi dibanding dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Ada 2 perkara yang suatu itu bisa melebihi ibadah kita di antara ibadah-ibadah yang lain. Lah apa 2 tersebut? Al-iman billah, iman kepada Allah, dan
maaf oleh muslimin membuat ataupun mengasihi orang-orang Islam. Jadi ada dua hal yang menurut Syekh Syafi'i di sini, ya, dawuhnya Kanjeng Nabi, khoslatani la syai'un afdalu min humal iman billah wa nahrul muslimin. Jadi dua perkara ini termasuk iman dan juga bermanfaat bagi orang muslim, itu jauh-jauh lebih baik dibanding dengan amal perbuatan yang lain. Kalau iman kepada Allah, tentu dengan kita beriman kepada Allah, maka kita secara otomatis akan apa? Akan patut takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Lah, yang poin kedua ini, wa naf'un lil muslimin, bermanfaat bagi umat Islam. Bermanfaatnya seperti apa? Bil maqawali, dengan apa? Kelawat pengucap. Au bil jahi, atau dengan pangkat atau derajat kita. Au bil mali, atau dengan harta kita. Au bil badani, ya, atau dengan kekuatan kita. Lah, orang bermanfaat bagi umat Islam, orang yang bermanfaat bagi orang lain, ada berbagai macam cara. Bil maqali, dengan ucapan. Kalau kita mampu, hanya mampu bermanfaat lewat ucapan kita, monggo, terserah. Kalau orang yang biasanya bisanya tutur-tutur, misalkan entah itu guru ataupun bisa ngajar ngaji mungkin ataupun yang lain, berarti dia bermanfaatnya dengan ucapan. Karena orang dibekali oleh Allah, orang punya kemampuan sendiri-sendiri, maka harus kita manfaatkan kemampuan tersebut. Au bil jahi, atau dengan pangkatnya. Lah, bermanfaat dengan kepangkatan dia itu dengan cara apa? Ya mungkin ketika dia menjadi pejabat, ya, bisa memudahkan sarana-sarana menuju ibadahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sangat bermanfaat sekali, ataupun membuat program yang itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Au bil mali, kalau kita enggak bisa dengan ucapan, enggak bisa dengan pangkat karena kita tidak menjadi pejabat, au bil mali, kalau kita punya uang, ya, maka kita bermanfaat dari segi keuangan kita. Membantu untuk bersedekah, berinfak, ya, dengan harta kita. Itu juga kategori naf'ul muslimi. Wal badani, kok kita tidak bisa dengan ucapan, ya, kok kita tidak punya pangkat, kita juga tidak punya harta, maka kita bermanfaatnya dengan wal badani, yaitu dengan apa? Dengan badan kita ataupun dengan tenaga kita, kita juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Maka sarana naf'ul muslimin, bermanfaat untuk orang lain, itu dengan berbagai macam hal itu bisa bermanfaat. Wis gak mampu dengan ucapan, gak mampu dengan harta, gak mampu dengan jabatan, maka dengan dan kita atau tenaga kita, entah itu membuat majelis, entah itu semangat dalam membuat rumah ibadah, ataupun semangat dalam hal-hal yang lain. Nah, kalaupun ada orang yang tidak bermanfaat bagi orang Islam, ya, ini sangat kurang memungkinkan. Apa?
lagi wis gak bermanfaat tapi mengusik orang-orang yang bermanfaat bagi umat Islam. Nah, ini dicing ya. Bahasanya itu diinting-inting kalau pengiran. Maka di sini khoslatani la syaikhun afdhalu minkumul iman billahi wa nafsi muslimin. Jadi dua perkara ini melebihi ibadah-ibadah yang lain. Jadi antara iman kepada Allah dan juga nafsul muslimin bermanfaat untuk umat Islam. Baik itu dengan maqal, dengan ucapan ataupun dengan pangkat, au bil mali ataupun dengan harta kita ataupun dengan tenaga. Karena semua yang kita lakukan itu pasti akan tampak nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebutir apapun amalan kita ketika nanti dihisab ya, itu akan tampak di hadapan kita semua. Ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin hanya sedikit tenaga dan pikiran kita, misalkan untuk membangun masjid, membangun pondok mungkin ya. Tapi asalkan kita ikhlas ya, dengan tadi, dengan al-badani tadi, dengan kekuatan kita, itu insya Allah menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man asbaha la yanidulma ala ahadin gufira lahu ma jana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dawuh seperti man asbaha la yanidulma ala ahadin gufira lahu ma jana. Barang siapa apa asbaha bangun ya, pagi ya, di pagi hari itu tangi turu layan widul ma'ala ahadin, tidak berniat menganiaya seseorang ya. Ahadun gufirallahu majana, bahkan apa, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosa yang dia lakukan. Lawis enak ya. Jadi kita bangun tidur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhnya di sini, siapa-siapa orang yang bangun tidur kemudian tidak punya niatan untuk gak ngelai wong, gak punya rasa dengki kepada orang, gak punya rasa untuk mendolimi orang, gak punya rasa untuk sama sekali mengusik orang, maka apa di situ? Ghufrallahu ma jana. Allah akan mengampuni semua dosa-dosa yang dia lakukan. Nah, tentu dengan dosanya dengan hubungan dengan Allah. Maka ini calon penghuni surga. Ya. Dan semua ini intinya di sini bangun tidur tidak ada harusnya kita punya niatan untuk jelek atau berprasangka jelek terhadap orang. Apalagi sudah bukan prasangka lagi, sudah yang kita lakukan itu sudah jelek, apalagi hal-hal yang seperti itu. Wa man asbaha yaqwi nusratal madlum wa qada'al hajatil muslimin kanat lahu ka'ahjan hujjahi mabrurah. Kalau tadi siapa-siapa orang yang bangun pagi itu tidak ada niatan untuk apa berbuat jelek kepada orang, maka Allah akan mengampuni dosanya. Nah, yang kedua ini apa? Wa man asbaha la yaqwi usratal madlum wa qada al hajatil muslim. Barang siapa yang bangun pagi dia dengan niat untuk apa? Untuk menolong orang lain. Jadi tangi turu itu sudah punya niatan, nanti saya berbuat baik, pengen ini, pengen ngono ya. Berbuat
berbuat baik, ingin membantu orang lain, maka dirinya itu dengan niat mencukupi kebutuhan orang lain, ya, maka pahalanya adalah bernilai seperti apa? Seperti pahala ka'ajri hujjatil mabrur, seperti pahala haji yang mabrur. Enak ya, jadi umat Islam, jadi umat kanjeng Nabi itu sudah enak ya. Kita berlaku berprasangka baik, nangin dulu aja dosa kita sudah diampuni ya. Kita ini belum kita lakukan ya. Kita hanya punya niatan untuk menolong orang lain ketika bangun, itu sama saja kita sudah seperti haji yang mabrur. Nah, tapi ini angin, karena ini hati. Ya. Hati ini sulit kalau tidak kita latih. Ya kelihatannya saja mudah. Nah, tapi kita sebagai calon penghuni surga, kata Syekh Syahbuddin tadi, harus bisa punya dalam hati atau diri kita harus melatih bahasanya bangun tidur jangan sampai punya prasangka buruk terhadap orang lain. Bangun tidur harusnya kita punya inisiatif untuk bermanfaat bagi orang lain, apapun itu, walaupun hal-hal yang terkecil. Kamu tidak bisa dengan tadi ucapan, ya dengan perbuatan atau dengan tenaga kita ataupun dengan harta kita. Ini adalah konsep orang-orang yang ahli ibadah dan calon-calon penghuni surga. Wa qala alaihi salam at-Daud sinten kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahabbul ibadi ila Allah taala anfa'un nas lin-nasi wa afdalu a'malu idkhalus surur 'ala al-qalbil mu'minin. Ya. Yang rudu anhu, termasuk di sini hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ahabbul ibadi ila Allah. Hambanya Allah yang paling dicintai oleh Allah itu sapa? Anfa'un nas linnas, yaitu orang yang baik, orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ini adalah hal yang hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Uripmu ya ibadah wis pas-pasan, tambah dengan apa? Dengan bermanfaat tak manfaat plus bagi uang, tambah musik uang. Nah ini sehingga angel terus gak bermanfaat bagi orang ya, ibadah pas-pasan, terus apa yang dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Wa afdalul a'malu idza kharas surur 'ala qalbil mu'minin yatrudu anhu, termasuk apa? Amalan yang paling baik ya di situ di dalam hatinya harus apa? Yatruhu anhu ju'an, ya, memberikan apa? Ala qalbil mu'minin, ya, menyenangkan hati orang-orang mukmin. Ya. Jadi selain kita bermanfaat bagi orang lain, kita juga harus apa ya, termasuk amalan yang paling baik itu adalah memberikan atau membuat hati orang itu senang. Jadi membuat hati orang senang itu ya dengan hal-hal yang lain, bisa dengan perbuatan kita. Toh kalau bertemu itu senyum, apa susahnya ya, daripada kita memusuhi orang yang lain. Toh kalau dengan perbuatan kita bisa bermanfaat ya, dengan membuat hati orang senang itu adalah apa? Amalan yang paling utama. Ya,
Ju'an, ya, dengan cara apa membuat hati orang senang itu? Ju'an, ya, dengan cara memberi ketika dia lapar. Au yakshifa anhu murban au yaqdi lahu daynan, membantu orang dengan cara apa? Dengan cara membantu orang yang kesusahan. Atau dengan cara apa? Yaqdi lahu daynan, dengan cara menyelesaikan hutang dia. Nah, ini yang akhir. Wa khoslatani la syai'un ahbatu minhuma asyirku billah wa turulil muslimin. Ada dua perkara yang keji, ya, yaitu apa? Di situ mempersekutukan Allah, ya, dan apa? Membuat madorot di dalam orang-orang muslim. Artinya wis gak bermanfaat ake madorot itu, ya, ngusik wong Islam, ya, membuat orang susah, wis gak membuat orang senang, tambah membuat madorot di mana-mana. Nah, ini adalah hal-hal yang paling keji, ya, di hadapan Allah Subhanahu. Abdani wa amwalihim fa inna jami'un awamirillahi ta'ala tarji'u khuslataini. Intinya dari apa yang kita baca tadi, kita harus punya dalam diri kita minimal dua tadi, dua perkara: iman terhadap Allah dan bermanfaat bagi orang Islam. Kalau kita tidak mampu bermanfaat dengan mal, dengan harta kita, ya kita bermanfaat dengan tenaga dan pikiran kita. Dan juga makalahnya tadi, dawuhnya Kanjeng Nabi, siapa-siapa orang yang bangun dari tidur, satu, harus punya niatan untuk menolong orang lain. Dan jangan sampai kita punya niatan untuk berbuat jelek terhadap orang lain. Ya. Kalau fadilahnya, ya, manfaatnya banyak. Ya. Jadi Kanjeng Nabi mengatakan semua dosa kita bakal diampuni oleh Allah. Ya. Dan seperti haji yang mabrur. Ya. Semoga kita sebagai umat Islam, sebagai umatnya Kanjeng Nabi, bisa menjalankan apa yang sudah didawuhkan oleh baginda kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan terborong orang-orang yang apa di sini seperti yang dikatakan Syekh Syafuddin, terborong orang-orang yang ahli surga. Semoga bermanfaat. Rabbana fa'na bima'lam tanara Rabbi alimna aladhi yafa'na Rabbi fa'kinna wa fa'kihala wa qarabati lana fi dinina. Rabbana fa'na bima'lam tanara Rabbi alimna aladhi yafa'na Rabbi fa'kinna wa fa'kihala wa qarabati lana fi dinina. Rabbana fa'na bima alamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi fa'kirna wa fa'kihala wa qarabati lana fi dinina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.